Dan saya menghadiri satu majlis yang telah dianjurkan oleh sultan ataupun raja yang di situ. Dan saya menghadiri majlis khatam Bukhari yang diadakan di satu negeri yang dinamakan sebagai Qanja. Dan ini merupakan satu kepentingan yang besar, satu besar yang dilakukan mewakili negara Mesir. Dan ini juga satu perkara yang besar yang dilakukan di negeri Maroko. Dan di India juga telah disyarahkan kitab Sahih Bukhari oleh ramai para ulama. Dan di antara ulama muasir, ulama zaman kita sekarang yang masih lagi hidup yang mensyarahkan Sahih Bukhari adalah guru mulia kita Syekh Abu Bakar. Kama anna min al-muasirin intada al-yawm al-ustadz Dr. Ahmad Farhaj lam syarah ala Sahih Bukhari al-mawdu'. Demikian juga di negeri Mesir ada seorang ulama besar Syekh Umar Hashim juga yang pernah ataupun yang telah mensyarahkan Sahih Bukhari dengan cetakan yang begitu banyak. Wal yawma ta'ti Malaysia litusahhih fi hadha al-amr al-kabir. Maka sekarang giliran negara Malaysia pula yang mengangkat tinggi martabat Sahih Bukhari dengan penganjuran majlis seperti ini. Dan ini dilakukan dengan satu naungan yang datang secara sendiri daripada yang amat hormat Perdana Menteri. Dengan keberkatan perkataan ataupun hadis Nabi. Dan dengan keberkatan Sahih Imam Bukhari. Dan dengan keberkatan memuliakan ilmu dan para ulama. Kita akan sama-sama bekerjasama di Mesir dan di antara Mesir, India dan juga Malaysia dan negara-negara Islam yang lain untuk menyebarkan risalah Islam yang benar ke seluruh alam yang diambil daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW dan yang akan menunjukkan bahawa bagaimana agama ini mencetak dan juga melahirkan ketamadunan manusia yang akan menjadikan tercapainya kebahagiaan di dunia dan juga di untuk agama dan juga untuk kemaslahatan manusia. Dan saya mohon maaf di atas panjang saya punya bicara. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri. Dan juga terima kasih saya dengan kehadiran Duta Mesir. Yang merupakan isyarat ataupun lambang kemegahan negara Mesir. Dan saya mengucapkan terima kasih atas jemputan daripada Raja Suruh. Syukur jazirah.